私の意見を述べさせていただきたいと思います。2015年記事は言っていました。私はこのことについて、漢字圏ではない人々にとっては、日本語を学ぶのは大変なことだと思います。Assalamualaikum, Bapak Ibu apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Di sini saya belajar bahasa Jepang supaya bisa masuk universitas di Jepang. Belajar bahasa Jepang adalah bukanlah suatu hal yang mudah, akan tetapi demi mimpi dan tujuan saya belajar bahasa Jepang dengan sungguh-sungguh supaya maupun itu baik di universitas ataupun nanti di masa depan untuk menjadi seorang perawat di Jepang. Di situ ada ujian yang benar-benar sulit sekali, dan supaya bisa lulus ujian tersebut, saya di sini benar-benar selama 1,5 tahun lebih belajar bahasa Jepang. Bapak, Ibu, mohon doanya, semoga apa yang saya impikan, apa yang saya inginkan, dan apa yang saya harapkan bisa tercapai. Amin. Terima kasih banyak. Oh, arimashita.